DPD LDII Kabupaten Bandung menyelenggarakan acara yang bertajuk Character Building di Gedung Baitul Mansyurin, Cinunu, Kabupaten Bandung pada Sabtu 20 Agustus 2022. Acara ini diikuti oleh 150 peserta yang merupakan pengurus pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, serta unsur generasi muda LDII Kabupaten Bandung. Ketua DPD LDII Kabupaten Bandung, Agus Muhara, menekankan agar kepengurusan LDII berusaha untuk proaktif dalam membangun citra positif LDII di mata masyarakat. Bagaimana acara ini yang kita adakan adalah bagaimana membekali mereka dengan pembentukan karakter-karakter sebagai seorang pengurus. Dan yang kedua adalah kita juga mencoba untuk menjawab kaitan dengan masalah permasalahan-permasalahan yang sering dipertanyakan di masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja DPD LDII Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan memiliki karakter yang profesional religius, khususnya bagi kepengurusan LDII Kabupaten Bandung. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang mendapat update video terbaru dari Lines TV. Tonton juga video lainnya ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah.